Kita masukkan nih cekernya yang cuma ada 4 doang. Kenapa cuma ada 4? Karena 2 ekor ayamnya. Menarik banget gak, Mi? Menarik kayak ironnya. Seblak. Gua akhirnya gua netok. Hai gengs, welcome back to my channel. I'm Andriki Vlog. Gengs. Sapa dong dulu. Halo guys. Halo guys. Ah, lama guys, welcome back to my channel. Iya, I'm Andriki. Welcome back to my channel. I'm Andriki. Yes, guys. Ini sekarang gue bersama Mutnik dan bersama Cocok. Oke, geng, sekarang ini kita lagi bingung nih, kelaperan. Laper gak sih? Banget. Banget. Terus kita siang-siang gini nyemil apa nih yang enak nih? Yang ada aja nih, daun aja. Daun? Gak bisa daun. Oh, kita mending bikin seblak. Iya. Siap. Kasih seblak. Enak, enak banget. Enak banget ya? Iya. Yaudah, gimana kalau kita bikin aja nih? Ya, ya, bisa bikinnya? Bisa. Bisa. Oke, okay, kalau gitu, yuk kita turun. Bisa. Geng, sekarang kita mau bikin seblak. Yuk, terus turun. Ayo, ayo lu gimana lu? Gengs, kita mau bikin seblak. Seblak, yes. Dan bahan-bahannya kerupuk yang tadi udah di rebus. Oke, lalu ada cekernya cuma ada 4. Waduh, ada telur. Dan ini bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, kencur, cabai merah, terus cabai rawit, cabai jawa. Oke, sekarang saatnya kita mengulek. Terus tadi juga ditambahkan nih potongan ayam dan nanti bawang daun atau daun bawang. Kita ulek dulu bumbu-bumbunya. Jangan lupa nanti pakai garam ya. Oke, sekarang saatnya kita mau masaknya nih. Nyalakan kompornya. Yes, sudah. Masukkan minyaknya, olive oil aja deh. Oke. Kalau udah panas, kocok dulu telurnya. Oke. Coba kocok, gimana ngocok, Con? Kocok, ini kocok. Yang biasa ngocok nih. Ayo. Yang biasa siapa? Yang biasa siapa? Oke. Baru masukin air dikit. Air dikit, geng. Lalu kita masukkan nih hasil rebusan seblak yang tadi. Setelah ini, gengs, kita masukkan tuh. Ya, kita masukkan nih cekernya yang cuma ada 4 doang. Kenapa cuma ada 4? Karena 2 ekor ayamnya. Isaan dia jawabnya. Lalu potongan ayam. Yes. Maaf kalau berisik kesekian kalinya karena emang belum beres sepertinya. Tuh, sip. Menarik banget gak, Mi? Menarik kayak ironnya. Asik.
Kita masukkan garam dikit. Yes. Kita masukkan lada bubuk. Oke. Lalu kesukaannya Kenti. Sebenarnya rencananya waktu itu tuh gue tuh pengen bikin seblak untuk Kenti. Tapi karena hari ini gue harus live streaming, jadi gue tuh gak bisa untuk ketemu Kenti. Gitu guys. Tapi nanti gue bakalan bikin seblak lagi di rumahnya Kenti. Terus dia. Oke. Setelah ini kita masukkan nih daun bawangnya. Tuh. Wow. Ayo mukmi, aduk-aduk. Gimana rasanya? Baunya sedap. Terus? Rasanya nikmat. Udah nyobain? Belum. Allahu Akbar. Nih, ngarang-ngarang. Sendok, Con, suruh cobain. Kurang apa? Apa? Pas. Ya. Con, menurut lo gimana? Kurang apa? Kurang banyak. Yes, akhirnya jadi, gengs. Ini dia. Tampilannya agak kurang menarik ya. Tapi insya Allah sih, rasanya sangat menarik. Gengs, inilah hasil karya cipta kita. Coba mic dari kamu dulu, kasih nama. Seblak ceker telur. Terus? Kerupuk. Terus? Ya Allah, kan seblak tuh dari kerupuk. Iya, seblak ceker. Seblak ceker? Iya. Dari lo apa? Seblak ayam goreng. Oke. Okay. Ada ayam gorengnya tadi ya? Iya. Oke. Okay. Sencrit juga? Sencrit. Kalau gua kasih nama seblak seblak lapar. Seblak kelaparan. Jadi ini karena bikinnya karena kita kelaparan gitu, gengs. Ini silakan makannya pakai. Nah, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya. Gengs, kerupuknya tuh ya, kerupuk, telur, cabe. Bismillah. Enak. Yang gak enak dengerin tak tok. Menurut kamu gimana, Mik? Yes, karena ini kencurnya lumayan banyak ya, jadi bikin nafsu makan. Lo saran apa? Biasa bumbunya? Biasa. Tapi kalau apa ada yang kurang? Kurang kuah ya. Ini udah kuahnya tuh lebih enak. Buat minumnya. Buat minum. Minum air. Ada seger-segernya sini yang geseran dong. Jadi kalau ini tuh seblak yang nggak ada kuahnya gitu. Tapi kalau ada kuah itu lebih seger juga, gengs. Kurang pedes. Ya nggak sih? Iya. Nah, bener. Bener. Mungkin nanti kita bikin lagi kalau sama Kenti. Kenti suka yang pedes soalnya. Tapi dari segi kerupuknya, pas. Malah agak asin ya? Asin nggak, Mi? Enggak. Kurang asin malah ini. Beda rasanya. Beda sama ini. Sama di mana? Betul. Sama. Kan satu wajan, gimana sih kok bisa beda rasanya?
ini asam pas enggak. Kan menurut lidah masing-masing beda. Oke, jadi bisa kasih nilai berapa masakanku ini? Nilai 9. Best. Potong gaji. Berapa con? 8 aja. Naik gaji. Iyalah. Iya. Ya jujur, kamu bohong. Iya kan yang ngerasain saya makan. Oh, gitu. Kan beda-beda. Oh, beda-beda. Baiklah kalau gitu, kata bijak dari Mukmik. Kata bijak. Iya, kata bijak dari Mukmik sambil aku mau makan cekernya nih, gengs. Oke. Okay. Kata bijak saya kali ini adalah, wow, teman. Syukurilah apa yang kau miliki karena kamu tak akan tahu kapan akan kehilangannya. Mantap. Keren. Ngerti gak artinya? Apa yang kita miliki, jangan disia-siain. Seperti motor barunya. Contoh. Kalian baru beli motor baru, geng. Mantap. Keren. Terima kasih banyak ya, Mukmi. Iya. Cocon. Iya. Kalau gitu, dari Cocon pasti gak ada kata bijak. Paling kalau ada pun ya, tunggu setahun lagi kali ya, Con ya. Cari dulu. Cari dulu. Oke. Gak kenyang, gak bisa tidur. Gak kenyang, gak pulang. Gak makan, gak kenyang. Gak enak, gak sedap. Ajan dulu. Ajan dulu. Lailah. Gengs, alhamdulillah udah kenyang banget. Jadi kita tutup aja vlog kali ini dengan gak kenyang nggak bisa tidur. Gak kenyang nggak bisa pulang. Nggak makan nggak kenyang. Di salahmu. Di udah keluarin dari grup kita. Ya. Gak kenyang nggak bisa tidur. Gak ada uang nggak makan. Gak kenyang. Nggak bisa pulang. Gendut nggak bisa pulang. Ya Allah, Con, ini udah episode berapa? Nggak gendut. Nggak pulang. Nah, gitu. Kenapa pakai bisa? Kety marah ini. Yaudah, kalau gitu, geng. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Arroima! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.